Assalamu alaikum and welcome everybody to the Binding of Isaac Rebirth. Ni game ni aku tahu dia bukan baru sangat, bukan lama sangat. Ni boleh katakan game yang aku rasa aku enjoy main. Dan aku rasa ya ni aku baru je dapat game ni. Maksudnya semua item aku tak je find lagi, ending semua aku tak jumpa lagi. And yeah, bas kita start dulu. Baru nanti aku cakap lebih sikit. So let's get on to normal and cuba main game ni. Okay, Binding of Isaac. Game ni sebenarnya, the reason why aku nak main game ni is that korang tahu pasal masalah komputer aku overheat je kan. So aku nak cari game yang aku boleh record kat komputer aku yang tak overheat lah. Aku tak tahu pula benda hitam tu, benda merah tu boleh shot fire something. Aku tak pernah main Isaac sebelum ni, dan aku tak pernah main yang Rebirth of a Lamb ke. Dia ada tiga series ni. Binding of Isaac yang original, Binding of Isaac Lamb benda tu. See through head. Oh, untuk apa tu? Dan yang dia ketiga dia, aku first time main yang ketiga ni. Ni pun macam aku cakap lah, this is the first time aku main game. Tapi aku banyak tengok YouTuber main lah, and aku rasa macam best. So that's why aku, bukan beli, aku download game ni juga. This is not an original. Yang ni sebenarnya aku download crack ke. Dan aku copy game ni daripada member aku. Ya, macam aku cakap tadi lah, aku tengah cari game-game yang aku boleh record kat komputer aku. Macam Minecraft memang aku tak boleh record lah pasal overheat dia. Isaac ni dia processor speed dia tak makan banyak, so aku boleh main. Dengan nanti ada cuba game-game lain lah yang mana yang aku boleh. Dan aku main game ni menggunakan controller. Banyak duit. Aku main guna controller, aku tak kena keyboard. Untuk aku lagi best sikit. Ada orang tak apa-apa suka sangat, tapi aku masih lagi selesa main dengan controller lah. Kunci tak ada, so tak boleh buka. Like I say, aku tahu sikit-sikit pasal game ni, taklah banyak mana. Aku dah nampak dah benda tu datang. Oh come on, teruk ni aku ni. Takkanlah aku teruk macam ni. Tai. It feels icky. Ini untuk naikkan apa tu? Okay, dia tak naikkan apa-apa pun. Pasal aku tengok kat, kalau kau tengok sendiri ada stat-stat kelajuan jalan, speed rate, dia boleh fire rate. Aku tak nampak benda berbeza pun. Sebelum kita masuk ke boss room, iaitu tepi sini, aku nak pergi tengok usha-usha mana tempat-tempat yang lain yang ada. Pasal kat kiri ni macam ada secret room. Pasal aku dah pakai topi ni, aku boleh nampak secret room kat mana. So secret room aku just topkan sahaja, dan kita boleh masuk lah. Aku ada duit. Okay, mesin ni dia macam judi punya mesin lah. So kau akan letak $1 ke dalam tu, dan kau akan dapat benda-benda yang melipit-lipit lah kat atas, ataupun kau akan dapat item-item yang berguna. Macam sohat, aku suka gila sohat. Ni apa ni? It feels lucky. Tak apa, kita ambilkan yang ni dulu. Dan kadang-kadang kita ada dapat pill juga. Apa ni? Elements puberty. Wah, semua benda ni aku tak tahu. Aku tak study lagi semua benda ni. Okay, sebab kita sampai $5, berarti baru kita keluarkan. Dan ni duit yang last yang aku akan keluarkan untuk sini. Okay, tak apa-apa. Kat ni the highest priest. Aku tak tahu langsung. Kalau aku nak guna, aku takut pula. So aku ambil lucky lah, pasal aku rasa dia akan naikkan luck aku. Okay, sama je. Hello, aku tak tahu, ambil je lah taik ni. Pasal taik ni selekeh sikit. Bom aku dah tak ada, tapi masalah kat atas ni ada macam secret room. Lagi satu secret room, dan ada satu lagi bilik yang aku tak pergi lagi. So alang kita pergi terus lah. Come on, come on, come on. Okay, naik atas. Semua benda yang aku tak boleh ambil. Nice. Dan kat tepi ni kau nampak ada tanda soal kan. Aku tak ada bom nak letak apa-apa. Oh god. Oh, apa dia tu? Aku mom's food tiba-tiba dekat sini. Apasal? Ada stat ni ke? Tak ada ke? Apa benda tu? Sial lah.
ambil heart aku macam tu. Satu soul heart dengan half a heart biasa pula tu. Oh, boom. Nice, ada boom. Jom kita letakkan bilik yang ada tanda soal. Aku tahu mesti ada orang suka dan tak suka game ni, tapi aku akan cuba juga untuk main ataupun buat, pasal aku tak nak tak ada content dalam channel aku. Kalau boleh aku nak ada video juga walaupun aku tak buat okay. Walaupun aku tak buat tak buat banyak video, maksudnya tak buat video Minecraft, tapi kalau boleh aku nak ada content lain yang ada. Eh, lembab lah Isaac ni jalan. Dan nanti aku akan cuba study balik apa kegunaan-kegunaan item-item dekat sini. Tapi first run ni atau first playthrough ni aku just jalan je lah. Monstro. Monstro ni kenapa dia ada health pula? Wow. Supposedly dia ni antara boss-boss yang senang. Dia ada dalam apa tu, Binding of Isaac 1. Tapi masalah dia aku ni tak pernah main. So untuk aku ni macam susah jugalah. Oop. Pasal dia punya pattern dia senang eh. Kau boleh baca pattern dia macam ni. Dan kau boleh nampak dia nak lompat, ada bayang-bayang kat bawah dia kan. So yeah. Oop. Pakai controller untuk aku lagi senang sikit daripada pakai keyboard mouse, pasal tak tahu lah, just oh si baik apa dia. Oop, yep. Dekat sangat, kau dekat sangat dengan aku. Okay. Nyawa dia nak dekat separuh. Ah! Damn it! So hard aku. Oh, slow motion. Computer aku lag. Oh, no. So hard aku dah tak ada. Aku dah ada nyawa biasa je. Oh, slow motion balik. Wah, game ni pun ada lagging sikit lah. Tapi aku rasa okay kot. Sebab nyawa ni nak mampus tu. Wow. Yep. Ada lag sikit. Tapi tak apalah. Yang penting kita dapat bunuh dia dan kita dapat satu item, iaitu speed range up, damage up. So okay kot. Jom turun ke basement ke seterusnya. Nyawa aku dah naik full balik dan kita akan pergi ke basement 2. So atas ni dia menggunakan kunci untuk arcade, tapi duit aku tak banyak lagi. Sebelah kanan ni adalah macam sacrifice room. Kalau kau perasa kat dinding tu ada banyak paku tu kan. Kalau aku lalu dia akan ambil nyawa aku sikit, tapi kadang-kadang ada barang best kat dalam. Kan aku cakap kadang-kadang. Okay, good. Aku tak nak masuk ke bilik. Oh. Okay, good. Oh, wow. Okay, there goes my soul heart and my other heart. Alright. Bodoh aku ni. Okay. Wah, kunci dia kat tempat tengah lah tu. Ih, ada si tai ni. Macam mana? Dan menggunakan satu. Nasib baik aku simpan kunci tu ke item room. Nice. And aku dapat mushroom. Oh, ni untuk naikkan nyawa ke? Macam Super Mario. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Benda ni speed up, range up. Ooh. Yep, laju sikit. Aku dapat rasa dia laju sikit. Yep, speed aku 2, range aku. Wah, aku punya range dah dekat maksimum dah. Wah, kan laju sikit aku dah jalan. Oh, wait. Ah, kalau aku ada boom, dia ada secret room kat bawah ni. Damn it. Sekarang kena cari boom. Motif aku sekarang cari boom. Kunci. Sial lah kau ni kunci kat tengah-tengah tu. Dia macam kau boleh dapat tapi kau tak boleh. Kau boleh, kau nampak tapi kau tak boleh dapat. Wow. Oi, aku nak mati weh. Jangan macam tu sayang. Yap, satu lagi bilik yang aku tak boleh dapat barang-barang. Aku ada satu lagi nyawa. Aduh. Oi. Macam mana ni dia? Ah, Larry pula tu. Come on. Come on, Larry. Be nice to me. Be nice to me, Larry. Larry, be nice to me. Ah, nyawa aku tak ada. Ah, nyawa aku tak ada. No. Aku takut.
Nyawa dekat satu. Oh no, ada tai. Dia tinggalkan tai ni berkata-kata. Boleh tak kau pakai pampers lepas ni? Okay. Dia ada pattern juga lah sebenarnya orang ni. Tapi aku tak tahu pattern dia apa. Oh god, menakutkan siapa. Lagi-lagi kena nyawa ada satu je ni. Selalu kalau kita akan bunuh boss, kita dapat nyawa sikit tau. Kadang-kadang lah. Tapi dia aku main kat easy, so hopefully dapat. Hopefully. Dan aku sebenarnya tadi aku dah search dah cara untuk nak lockkan 30fps. Tapi tak boleh pula. Dia lock ke 60 juga. Oh come on. Kau nak mampu. Yes. Apa tu? Monstrous tooth. Wow. Ah, ini aku macam tahu. Damage up, range up. Tapi aku rasa range aku dah maximum. Belum lagi. Tapi damage up, that's good. And aku dapat nyawa. Nice. Masalahnya aku tak ada bomb, so aku tak ada pergi ke secret room. Jom kita turun ke level seterusnya. Ni dah 11 minit. Aku rasa korang suka video-video panjang macam ni. Kalau korang tak suka, korang beritahu je. Nanti aku boleh buat apa tu, part by part. Wow, wow, wow. Tak konsisten lah dia punya FPS ni. Tadi macam 60 ni turun balik 30. Tak apalah. Pasal komputer aku ni pun noob kan. And yep, dapat lagi benda yang aku tak boleh dapat. Oh, that's the boss room. Knockback lah jauh ni. Banyak ni secret room. Alah, aku nak cari bomb. Yep, there is. Nampak tak? Tak ada soal kat map-map tu kan. Itu semua secret room lah. Sepatutnya korang tak nampak. Disebabkan aku pakai aku dapat item macam minus punya item ni. Kalau dapat aku pakai topi tu kan. Ah. So aku boleh dapat nampak semua room-room yang ada kat dalam map. So aku tak nak pergi ke boss room dulu pasal untuk aku rasa macam rugi. Kita akan pergi ke bilik-bilik yang tak pergi lagi. So kita dalam 8 minit dan kita sempat lagi untuk pergi ni. Wow, aku tak suka benda ni. Wow, slow motion. Slow-mo guys. Slow-mo guys. Siapa yang tak pernah tengok channel slow-mo guys kat YouTube, bagus korang check cepat-cepat pasal best. Video-video dia best. Oop. Oh wow, asal dia macam tu. Menyeramkan. Oh damn it. Oh no no no, aku nak mati. Oh. Aku rasa tak jauh ni. Aku sekejap je nak mati dah. Dapat kunci. And oh wow wow wow, laju dia kau. Yep, dapat jawab. Alhamdulillah. Okay, let's resume game. Dan kita pergi ke tempat yang gelap belah atas pula. Belah atas tak pernah pergi lagi. And ada secret room. Aku tak suka diri. Oh, god damn it. Yeah, aku dah mati. Macam aku cakap lah, aku tak reti lagi main game ni. Kena practice balik lah. Aku practice dulu sebelum aku record episode seterusnya. Yeah. Tak apalah, yang penting korang dapat tengok aku main. Dan sebenarnya ni pun sebagai test run sajalah. Kalau korang suka aku buat video-video macam ni, aku akan cuba buat lagi. Pasal Minecraft memang susah aku nak record sekarang. Dan aku akan cuba cari game-game yang lain yang tak buat komputer aku overheat. Dan kita akan cuba main tu sekali lah. Macam mana pun, I will see you guys in the next video. InsyaAllah kalau ada. aku stress. One death, 5 item, 1 secret. Okay, tak apa. Kita cari lagi. And kita jumpa dah episode akan datang. Minding of Isaac ke apa-apa game-game yang ada. Kalau kau ada suggestion game-game yang tak berat sangat yang kau rasa aku boleh main, just beritahu kat bawah je lah. Kalau dia murah aku beli, kalau tak aku crack. Itu je lah. Assalamualaikum.